Oke bosku, ketemu lagi sama gue Larry Chaos. Nah sekarang gue mau memodifikasi motor KTM 250 XCF Sardinia. Ini pertama kalinya 6D yang ngeluarin nih. Kemarin temen minta cariin motor ini agak susah karena dia mintanya yang ada surat. Nah ini ketemu kebetulan dapat kita tahun 2013 pakai surat lengkap. Kenapa pakai surat lengkap? Karena kan dia mau legal street, mau kita rubah supermoto. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oke? Okay? Oke, bosku. Motor ini rencana yang mau saya rubah kaki-kaki ke wheelsetnya. Dia minta 17 depan belakang 17, depannya 350, belakang 5 inch. Nanti bannya kita nggak tahu mau pakai apa, antara Michelin atau Pirelli. Terus disc brake kita mau besarin. Oh sama gear, gearnya kita kecilin biar dia untuk apa atasnya dapat. Kalau pakai gear ini dia atasnya kurang gitu. Nanti kita lihat proses pembongkarannya, oke? Oke bosku, ini walaupun tahun 2013 tapi kilometernya masih 60 jam, baru 60 jam pakai. Mungkin kemungkinan kalau kilometernya ya paling 5.000-an, 6.000 lah kurang lebih. Nah ini jos banget nih, fakturnya ada, STNK ada, komplit semua. Nah kita mau cek tes sound, oke? Nih, 58,2. Nih, 58,2. Berarti belum sampai 60. Belum sampai 60 jam dia motor ini. Berarti jarang dipakai sama yang punya. Ya, nanti kita bersambung, bosku. Oke. Thank you.
Oke bosku, ini kan dekal udah selesai kita rontokin. Episode berikutnya mulai dari merakit barang apa yang kita pakai. Nanti kita akan jembrengin semua. Kita kasih lihat cara ngerakitnya dari awal sampai endingnya seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, share. Pantengin nih episode keduanya. Jangan sampai nggak ditonton. Nanti kentang. Oke, bosku.